Habis-habisnya kampung narkoba Jermal 15 berhenti digempur Polrestabes Medan. Kali ini para pemasok narkoba nekat melawan petugas saat dilakukan penggerebekan. Personil Reskrim dan Narkoba Polrestabes Medan diturunkan ke lokasi saat diketahui bahwa ada perlawanan dari para pemasok narkoba. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Joni Edison Isir, pimpin penggerebekan ini didampingi Wakapolsek Medan AKBP Irsan Sinuhaji dan Kasat Reskrim beserta Kasat Narkoba diikuti anggotanya. Rumah bandar narkoba digeledah dan ditemukan timbangan elektronik sabu-sabu beserta seorang pria. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV, Salam Tribrata.